Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan alhamdulillah hari ini saya bagi pihak Parlimen Permatang Pauh diberikan peluang untuk berbahas dan ada beberapa isu yang kita akan bangkitkan. Pertamanya adalah kepentingan memastikan PAC, jawatan kuasa kira-kira negara, dipacu dan dipimpin oleh pembangkang supaya tidak ada laporan yang boleh dipadam sebagaimana kes 1MDB dulu. Kedua adalah untuk merancana cara mengukur kemiskinan pelbagai dimensi dengan lebih jitu dan realistik lagi supaya tidak ada golongan yang tertinggal. Ketiga, isu untuk memastikan reformasi di penjara untuk mengurangkan kesesakan dan kita mendukung segala apa yang diimpikan oleh Jabatan Penjara Malaysia sendiri dilaksana oleh KDN. Kita juga mahu untuk memperkasakan kesemua pekerja sosial di Malaysia menerusi pengenalan ranah undang-undang secepat mungkin. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan satu pusat diagnostik dan terapeutik yang berpatutan. Ingat, Malaysia ini perintis untuk membekalkan ubat-ubatan bagi pesakit hepatitis C khususnya. Kita nak kekalkan peranan kita sebagai perintis negara yang sentiasa mengutamakan golongan yang memerlukan. Jadi nantikan insyaAllah dan kita dapat mengadakan perbincangan dan merealisasikan segala yang kita impikan bersama.